Pemirsa, motif siswa bacok guru di Demak, Jawa Tengah diduga karena pelaku dilarang ikut ujian tengah semester oleh korban. Karena sakit hati, pelaku pulang ke rumah mengambil sabit dan kembali ke sekolah untuk menganiaya korban. Polisi menangkap pelaku pembacokan guru oleh muridnya sendiri di sebuah sekolah, Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebunagung, Demak, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat mengendarai motor hendak menginap di rumah kosong di Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Saat disergap, pelaku tak berkutik dan langsung diamankan polisi ke dalam mobil. Dari keterangan petugas, pelaku yang masih duduk di kelas 11 mengaku sakit hati lantaran tidak diperbolehkan oleh korban ikut ujian tengah semester. Hal ini yang membuat pelaku sakit hati dan langsung pulang mengambil sabit. Sebelum membacok, pelaku sempat mengucapkan salam dan mengambil sabit yang disimpan di belakang badannya. Untuk mengikuti kegiatan UTS, karena yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas atau tanggung jawab sebagai siswa untuk membuat tugas akhir siswa. Korban saat ini sudah bisa diajak komunikasi. Dari keterangan para guru, pelaku sering bolos sekolah, sehingga untuk menaikkan nilai, korban memberinya tugas. Atas kejahatan pelaku, terancam hukuman pidana penjara 12 tahun karena melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya melaporkan.